Ya di sini ada quest biru-biru nih. Quest ini yang ada di map. Quest ini tuh biasanya buat buka teleport yang kayak di sini nih. Dengan bagian undergroundnya. Oke, kita kerjain, kita teleport ke apartment 7 sini. Oke, dari sini kita lurus aja ke bawah. Nah, di sini ada lubang, kita ke lubang sini. Oke, ke bawah lagi. Jalan aja terus. Nah, di depan sini ada NPC dengan, ya, di atasnya ada lambang. Lambang quest-nya. Ya, apa ini? Oke, kita bicara sama NPC ini. Oke, ini quest-nya. Kisah mengambil mimpi di tengah api. Pengusut tidak boleh mengusut. Oke, kita ikutin. Suruh kalahkan musuh tiba-tiba. Ada musuh, kita kalahkan dulu. Questnya dimulai. Kita maju di sini, suruh kita disuruh selidiki reruntuhan. Oke, hati-hati. Pos berdamage kena apinya. Kenal apa? Oke, dari sini kita ke bawah. Oke, terus ke sini. Aduh, jatuh dong. Ah, malah keambil kulus. Oke, maju lagi. Oke, cari huruf pengungkap. Kita disuruh cari huruf pengungkap. Apa nih maksudnya? Oke, kita ke bagian sini. Nah, ini kan ada monster ini. Kita ambil dia. Nah, kita jadi dia kan. Ini kita seruduk tembok kan nih. Jadi kita seruduk tembok ya. Hah? Terus kita balik. Kita aktifkan ini. Oke, kebuka pintunya. Kita ambil benda ini lagi. Apalah nama benda ini? Ada teleport waypoint ya. Oke, disuruh selidiki reruntuhan. Kita langsung gas ke bawah. Kita ke bagian tengah sini. Ada apa ini? Itu apa penguin dah? Oke, di sini kita disuruh cari huruf pengungkap. Seperti yang tadi, yang kita seruduk tadi temboknya. Kita pergi ke bagian atas ya. Oke, kita naik atas sini. Nah, di sini ada yang ini kan. Masuk ke dalam lingkaran ini, terus kita terbang. Kita naik. Bagian sini. Lagi. Kok bisa jadi gasing gitu, anjir. Duduk, kok bisa ya? Oke, kita disuruh apa nih? Oh, kita disuruh sini. Matikan, oke, disuruh matikan. Naik lagi, satunya di atas. Oke, kita ke bagian sini. Kita terbang. Matikan juga, oke. Pas. Kita matikan, baru kita seruduk. Oke. Nice. Satu per dua. Kemudian satunya di bagian bagian bawah. Kita pakai ini sini. Anjir, tinggi cowok. Was bang. Bagian sini. Bagian atas ya. Oke, bang. Mampu kah? Sepertinya tidak, ntar kita ke bagian sini dulu. Oke, okay. Bagian kanan. Ke kolam sini. Nah ini ya. Nggak bisa disuruh duduk, oke. Kita disuruh kalahkan monster, kita keluar dulu.
Walah weh, samper dulu bang. Oke, kita masuk lagi ke apalah nama, kadal, kadal air lah kita kasih nama penduduk ini. Oke, udah ada berdua. Gabungkan huruf pengungkap dengan ukiran polikton. Polikton apalah namanya, nggak tahu anjir. Bikin bawa, oke. Ntar bang, ini dulu bang. Walah weh, tinggi cowok. Kita ke bagian tengah tadi, aktifkan. Oke. Ini ada jalan ke atas ya. Itu tempat yang teleport belum dibuka tadi. Kita sepertinya harus ke atas sih. Kita disuruh ke bagian awal ke tengah situ. Naiki Spirit Way untuk kembali ke permukaan. Bentar. Kita ke tengah sini. Oh bisa. Bentar, kita ambil, ambil ini dulu. Kita ada lair. Kita ambil satu sini. Eh, nah kita masuk. Kita naik maksudnya. Oke, questnya kelar ya. Pengusut apalah tadi tuh. Oke, di sini ada quest baru lagi lanjutannya. Masih dalam quest yang sama. Pencari tidak boleh mencari. Lah, lain. Tadi pengusut tidak boleh mengusut ya. Kita ikutin, di sini kita pakai ini yang tadi. Kita naik ke atas. Berselancar bersama kadal air. Ya, aku ambil bentar. Nah, di sini ada teleport waypoint. Oke, pencari tidak mencari, pergi ke pulau terapung berikutnya. Ini teleport waypointnya udah dibuka ya. Lanjut. Karena kita harus terbang. Kita periksa ini. Kayak ada anginnya. Oke, selidiki ukiran berwarna. Oke, di depan sini. Periksa. Pergi ke pulau terapung berikutnya. Oke, dari sini kita ke bagian kanan. Nah, ke atas bukit sini. Nah, di sini tadi tuh ada slime. Ada 4 slime yang udah aku kalahkan. Di sini kita periksa. Dan ada ini, kita pukul. Dan ada arus angin. Oke, maju aja. Kok ini teleport kedua ya? Kita maju lagi, disuruh selidiki ukiran berwarna. Oke, ini periksa. Jelajahi pulau terapung, oke. Kita selidiki tablet batu raksasa. Ke bagian sini. Mulai trial. Oke, di sini kita pakai. Nah, ini hewan yang kadal air. Kita naik.
Kita kemana ini berselancarnya? Kita ngambil apa ini? Kita pindah jalur. Kita ambil ini. Pindah jalur lagi. Ambil ini. Pindah jalur. Kita ambil ininya. Pindah jalur lagi. Pindah lagi. Pindah lagi. Oke, pindah lagi kiri. Pindah lagi. Turn lagi. Kita bakal kemana ini? Pergi ke tengah upper centrum. Centrum apa tuh? Kita dibawa kemana ini? Jauh kali ya perjalanannya. Ini sampainya kapan ini? Oke, nyampe. Kita keluar aja. Nah, kita disuruh kalahkan monster di sini. Monster apa ini sih? Wow. Apakah ada scene yang mantep? Loh, burung apa ya anjir? Kayak burung Kalimantan cuy. Burung apa namanya? Oke, kisah mengambil mimpi di tengah api. Kelak questnya. Mantep jiwa. Oke semuanya, thank you udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye semuanya.